Hai guys, balik lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Hari ini aku akan membuat resep ayam goreng simple, tentunya enak banget. Dan yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja ditonton sampai habis. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, ini ada 1 ekor ayam negeri, saya potong 12 potong. Kemudian ada 9,5 sendok makan tepung tapioka, 8 siung bawang putih, kemudian 2 sendok makan cuka. Nah, ini ada kaldu jamur 1-2 sendok makan, atau pakai kaldu bubuk juga bisa. Nah, teman-teman, kalau misalkan memang mau ditambahkan garam juga nggak apa-apa, sesuai kebutuhan aja atau sesuai selera. Kemudian untuk bawang putihnya ini akan saya ulek atau di blender juga bisa. Nah, ini kita ulek sampai semuanya halus. Setelah bawang putihnya selesai diulek sudah halus, kita masukkan ke dalam potongan ayam. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk nantinya. Nah, sebelum diaduk ini akan kita kasih seasoningnya, kaldu jamur atau kaldu bubuk. Kemudian untuk tepungnya juga ikut dimasukkan dan cukanya juga dimasukkan ya. Nah, ini kita aduk menggunakan tangan aja supaya lebih merata. Pastikan cuci tangan sampai benar-benar bersih ya, atau bisa juga pakai sarung tangan plastik. Nah, ini sambil diremas-remas sedikit ya supaya dia lebih meresap. Setelah dimasukkan bumbunya, ini kita tutup pakai plastik wrap. Nah, ini kita diamkan sekitar 2-3 jam di dalam kulkas, atau jika cepat ingin langsung dimakan, sejam juga boleh. Makin lama dimarinasi atau didiamkan itu makin menyerap bumbunya ya teman-teman. Ini sekitar 3 jam ya, saya masukkan kulkas terlebih dahulu. Nah, ini sudah 3 jam saya diamkan di kulkas. Kemudian ini kita buka plastik wrapnya, siap untuk kita goreng ya. Siapkan wadah atau penggorengan berisi minyak. Setelah minyaknya benar-benar panas, ini saya masukkan ayamnya. Saya masukkan 3 potong terlebih dahulu, karena kalau di rumah itu untuk goreng ayam, jadi pas mau dimakan baru digoreng ya. Jadi untuk yang sesi pertama ini saya goreng 3 potong terlebih dahulu. Dan ini menggorengnya dengan api sedang, cenderung kecil ya. Nah, jika bawahnya sudah kecoklatan, ini bisa kita balik ya. Sudah mulai kering, kita balik untuk sisi keduanya.
Nah, ini kita pastikan semuanya benar-benar sudah kering ya, sudah crunchy. Kalau misalkan sudah matang semua dan sudah crunchy, ini bisa kita angkat dan kita sisihkan. Nah, untuk sekarang ini saya siapkan untuk sambelannya. Ulekan yang tadi ini masih bersih ya, nggak usah dicuci. Ini saya siapkan untuk sambal geprek. Ada 3 siung bawang putih dan cabai rawit merah secukupnya atau sesuai selera. Kemudian saya kasih garam sedikit, sekitar setengah sendok teh ya. Dan setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk. Nah, ini kita ulek sampai benar-benar halus ya, teman-teman. Nah, ini sudah benar-benar halus. Kemudian ini kita siram dengan minyak panas. Minyak panas yang tadi sisa untuk menggoreng ayam. Kemudian ini kita aduk sampai merata. Nah, ini sudah jadi ya, gampang banget cara buatnya. Bisa langsung kita nikmati dengan ayam goreng dan nasi hangat, tentunya sangat nikmat. Dan tentunya pelengkapnya lalapan ya. Ya, ini dia resep ayam goreng, simple, sangat enak, disajikan untuk keluarga tercinta, sangat nikmat sekali. Nah, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, dan yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, bye bye, terima kasih.